Kenapa ofis ni sunyi sepi? Ponteng ke? Semua tak kerja ke? Kita ada rekod. Dalam sejarah mahkamah, belum pernah lagi Tuan Hakim menanti yang dituduh. Polis, bawa yang dituduh ke tempat yang ditetapkan. Tuan Yang Mulia, untuk keterangan selanjutnya, saya mahu soal Cik Norma sekali lagi. Mahkamah memberi kebenaran. Kau bersumpah kau bercakap benar, semata-mata benar? Saya bersumpah. Cik Norma. Cik Norma. Siapakah yang memberi cek ini kepada Cik Norma? Cik Harun bin Mahfiz. Tang Mahfiz tu biar slow sikit. Teruskan, Peguam Bela. Terima kasih, Tuan Hakim. Cik Norma, apakah sebabnya yang Cik Harun memberi cek ini kepada Cik Norma? Sebab saya tahu rahsianya. Oh, sebab Cik Norma tahu rahsianya kah? Ataupun Cik Norma iri hati tak dapat kahwin dengan dia kah? Saya bangkang, Tuan Hakim. Kerana pertanyaan ini adalah masalah peribadi. Bangkangan diterima. Saya minta maaf, Tuan Hakim. Cik Norma, apakah rahsianya yang Cik Norma tahu sehingga Cik Norma diupah RM1,000? Yang sebenarnya, Cik Edah bukan isteri Cik Harun. Tapi dia adalah isteri si Saleh. Si Saleh telah berpakat untuk meminjamkan isterinya pada Cik Harun. Saya bagi pinjam olok-olok waktu siang aja Tuan Hakim. Malam tidak. Diam! Jangan mencampur. Kau tak ada hak mencampur urusan ini. Minta maaf, Datuk. Tuan Hakim. Teruskan, Puan Bela. Terima kasih, Tuan Hakim. Cik Norma, bukankah Cik Norma diberi upah RM1,000 untuk menutupkan rahsia itu? Tapi mengapa Cik Norma membuka juga rahsia itu? Sebab cek yang dibagikan pada saya itu adalah cek kosong, palsu. Tak ada duit dalam bank. Tak ada duit di dalam bank kah? Ataupun cinta Cik Norma tidak berbalas kah? Saya bangkang lagi, Tuan Hakim. Kalau asyik bangkang, bangkang aja. Bila bicara dah habis dah. Perhatian. Saya minta maaf, Tuan Hakim. Teruskan, Puan Bela. Terima kasih. Cik Norma, sudah berapa kali Cik Norma biasa terima cek kosong yang seperti ini? Lebih kurang 5 kali. 5 kali? Ya. Mengapa 4 kali dahulu Cik Norma diam dan kali ini Cik Norma bersuara? Sudah. Sekian saja soalan saya kepada Cik Norma, Tuan Hakim. Terima kasih. Tuan Hakim, saya nak menyoal kepada yang dituduh. Mahkamah memberi kebenaran. Kau bersumpah kau bercakap benar, semata-mata benar? Aku sumpah. Cik Harun, baru-baru ini Cik Harun menerima wang sebanyak RM5,000 dari bapak Cik Harun. Kemanakah wang itu semua? Wang itu saya bayar hutang Ceti. Hutang Ceti? Kenapakah Cik Harun masih berhutang pada Ceti? Tak cukupkah gaji Cik Harun? Tak cukup. Maafkan Tuan Pendawa. Maaf diterima. Terima kasih. Cik Harun kata tak cukup. RM1,000 sebulan tak cukup lagi. Memang tak cukup. Saya kalau pergi ke night club, saya belanja RM50 satu malam.
Satu bulan dah jadi 1,500. Gaji saya 1,000, mana boleh cukup? Baiklah. Berapa hutang Cik T yang Cik Arun bayar? RM3,000. RM3,000. Masih ada RM2,000 lagi balance. Kemana kawan itu pergi? Saya buat belanja kahwin. Isterinya, Tuan Hakim. Sumpah saya bukan isterinya. Eda ni isteri saya, Tuan Hakim. Sumpah, wallah. Sekarang sudah jelas. Eda mengaku yang dia bukan isteri Cik Arun. Siapakah isteri Cik Arun yang sebenarnya? Saya lah isteri Cik Arun yang sah, Tuan Hakim. Saya saksinya. Adakah bukti dan keterangan yang mengatakan awak ni isteri Harun? Ada, Tuan Hakim. Minta surat kahwin tu. Ada surat. Ini dia, Tuan Hakim. Sah, sah. Eh, hey, Suar, bagi Hakim baca dah. Bukan awak lah. Sorry, sorry. Iya pula nak baca. Harun, Harun. Adakah awak kahwin dengan Harun ni kerana kasihan ke? Atau memang awak sangka dia ada harta? Kerana cinta. Sebab saya cintakan Cik Harun dan Cik Harun cintakan saya. Mana boleh jadi? Seorang duduk di Johor, seorang duduk di Kuala Lumpur, cinta? Cinta pandang pertama, Tuan Hakim. Habis jururawat aku. Hei, apa nak dibuat? Mahkamah, rehat 10 minit. Bangun. Dibuka semula. Bagaimana keputusan para juri? Ya, Tuan Hakim, kami semua suara dapati Tuan Harun tak bersalah. Hei! Biar biasa. Don kurang ajar dalam mahkamah. Sorry, Tuan Majistret. Terima kasih, Ketua Juri. Harun didapati tidak bersalah. Mahkamah memutuskan gaji Harun dinaikkan RM2,000 satu bulan. Diam dah. Yang bersalah dalam hal ini ialah Norma kerana ingin memburuk-burukkan nama baik Harun. Oleh kerana itu, dia dihukum kahwin. Kahwin? Saya tak nak kahwin, Pak. Buat apa nak kahwin banyak? Satu seorang saya dah cukup, Pak. Bukan sama kau. Sama aku dah. Kepada para pekerja ladang, diberi bonus satu bulan. Cuti 7 hari, gaji jalan. Sebab anak dan bapa nak pergi honeymoon. Sebelum anak dan bapa pergi honeymoon, kita akan adakan pesta besar-besaran malam ini juga. Yeah!